Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Yang berikutnya yang aman, tempat yang nyaman bagi perlindungan anak-anak dan raja wali katanya, tetapi dibangkitkan sarangnya, tempat yang aman yang nyaman bagi anak-anaknya. Dan saudaraku yang berkati oleh Tuhan, Tuhan tidak terus menerus meminta. Langsung baris ke tengah. Ya. Sakramen baptisan. Lilin adalah kehadiran Roh Kudus. Bercahayalah terus. Pak Nob, saya pos 1 loh Pak. Ikut. Pos 1. Kalau ada yang dicukur, itu sampai pas satu gak apa-apa. Nenek ah. Bahwa kedamaian, keselamatan, dan damai sejahtera itu tidak bisa secara instan, tapi harus mulai dengan perlu pergumulan dan perjuangan. Begitu juga bangsa Israel ke tanah perjanjian, tidak bim salabim abrakadabra 40 tahun 40 hari lamanya, maka 10 tahun ini adalah perjalanan dan ziar iman. Nah, itu mau disimbolisasi dalam pemahaman ritual saat ini, Lampah Agung atau siaran iman jemaat Taman Murni. Pemrakarsa Lampah Agung. Ah, secara teknis saja Pak. Ya. Jadi ingin menunjukkan apa Pak dengan kegiatan ini Pak Robin? Jadi kami ingin merasakan juga langkah-langkah Pak sebagai ucapan syukur atas pembiayaan gereja kami yang sudah diemban selama ini, selama gereja Dagen Paloh. Jadi langkah ini seperti nawatilas dari perjalanan kami dari Dagen Paloh menuju ke GKJ kami, Taman Murni Seragi. Sudah berangkat dari tempat ini menuju ke Dagen Paloh. Kami juga beribadah di sana dan kami sudah boleh berjalan dan juga mengiringi beberapa teman yang aman. Kami yang ikut di Lampah Agung boleh selamat. Tuhan menempatkan kami menjadi anak-anak-Mu yang akan Tuhan beri anugerah
untuk perjalanan kami ke depan. Dan ketika kami berkumpul bersama ini, kami sungguh mensyukuri kejadian yang boleh bersama kami. Dan ini adalah juga sukacita kami. Saya sendiri yang akan menyucikannya. Persembahan ini dalam rangka kami belajar untuk mencintai Tuhan. Uang yang kami kumpulkan adalah uang yang memang kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkahinya, kiranya Tuhan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini sungguh menjadi harta yang harum di hadapan. Lampah Agung ini mana seperti apa, Pak? Ya, hari ini sejak kemarin sore kita menikmati apa yang disebut dengan Lampah Agung. Ini adalah rentetan cerita dari sebuah perjalanan yang mengesankan, makanya disebut dengan Lampah Agung. Sejak kemarin sore kita sudah menyiapkan perjalanan itu, kita siapkan bahan-bahannya, kita siapkan atributnya, dan beberapa hal sudah kita melakukan persiapan besar. Ini untuk mensyukuri kasih Tuhan, cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja kami, yang tanggal 28 nanti akan didiresakan, juga akan diteguhkan pendeta, juga akan diserahkan calon pendeta ke gereja ini dari Gereja Dewan Palu. Itu sangat menggembirakan bagi kami, karena ketika Tuhan memberkati gereja kami, Lampah Agung adalah menjadi salah satu cerita yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya Lampah Agung harus dilakukan. Pagi ini sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Apakah itu kegiatan rutin tahunan, Bapak? Tidak. Itu tidak kegiatan rutin tahunan. Ini menjelang pendewasaan dan peneguhan pendeta tanggal 28 Juni yang akan datang. Jadi tidak dilakukan setiap tahun. Tidak. Ini event khusus menjelang 28 Juni. Perjalanan yang ditempuh ada berapa kilo, Pak? Dari mana ke mana? Ya, perjalanannya dari Dagen Balur ke Taman Muni Sragen ini ada 25 km. Kita tempuh perjalanan itu dengan yang mau ikut. Jumlah itu tidak ada mananya. Jadi yang ikut berapa, karena juga kita latih. Untuk perjalanan ini kita latih, berapa waktu kita latih, supaya bisa kuat, supaya bisa menjalani perjalanan ini. Bapak, nama lengkapnya, Pak? Saya Pendeta Isu Bari. Ini saja. Kopi-kopi, Pak.